Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi racikan lempah di kemas lagi ya sobat. Yuk tonton dan simak videonya jangan skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya sobat. Yuk kita langsung eksekusi bahan-bahannya saja sobat ya. Yang pertama kita punya 2 butir telur bebek ya sobat ya. Kita gunakan sebuah putih dan kuningnya ya sobat. Insyaallah umpan ini cocok di segala cuaca dan kondisi ya sobat ya. Untuk mancing siang ataupun mancing malam insyaallah gacor ya sobat ya. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya 1 bungkus santan ya. Kalau brandnya bebas ya sobat ya, kita gunakan semua. Insyaallah ikan babon, ikan rame juga ikut makannya sobat ya. Untuk penggunaan kroto bebas ya sobat ya. Untuk penggunaan DO sesuaikan dengan ukuran ikan saja sobat ya. Untuk bahan yang berikutnya kita punya susu putih ya sobat ya. Kita gunakan semua 1 bungkus. Nanti dalam satu adonan ini kita bisa buat 3 kali mancing ya sobat ya. Untuk mancing lomba ataupun mancing harian insya Allah cocok ya sobat ya. Seperti biasa untuk pengawet dan penguat aroma umpannya kita gunakan biosolar ya sobat ya. Kita gunakan cukup 3 tetes saja sobat. Agar umpan tidak cepat basi ya sobat ya. Jadi bukan menambah aroma. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya keju crepe mini ya sobat ya. Kita gunakan 1/4 bungkusnya saja. Kita parut dulu. Selanjutnya kita punya dalang mantap ya. Dalang mantap tuna ya sobat ya. Kita gunakan 1/2 bungkusnya saja sobat ya. Kurang lebih 1/2 bungkusnya ya sobat ya. Untuk penggunaan kroto bebas ya sobat ya.
tidak menggunakan juga insya Allah tetap kacur sobat ya. Apabila sobat punya esen silakan gunakan esennya sobat ya. Kalau ini saya main murnian saja sobat. Untuk bahan yang terakhir kita punya satu bungkus umpan bondonya sobat ya. Kita gunakan semua satu bungkus. Kita parut dulu sobat. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya sobat ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk menggunakan DO-nya nanti perbungkusnya kita gunakan 50 gram saja sobat DO-nya. Insya Allah ikan babon, ikan rame juga makannya sobat ya. Bila mau main lomba perbanyak aja krotonnya sobat ya sama esennya. Kalau partai besar, kalau partai cuma sekiloan mah nggak usah lah sayang. Insya Allah begini juga sudah meter sobat. Ini kita masukkan plastik lalu kita rebus saja sobat ya. Kita rebus saja kurang lebih 15 menit saja sobat. Soalnya kalau direbus sama dikukus bagusan direbus saja sobat ya. Jadi matangnya cepat merata. Oke, sobat kita siapkan plastik ya. Kita bikin 3 bungkus.
kita main lomba cuma 2 jam ya, jadi umpan segini juga insya Allah cukup ya sobat ya. Oke sobat, umpannya sudah siap direbus ya sobat ya. Nanti kita rebus kurang lebih 15 menit saja sobat. Jangan lupa dibolak-balik sobat ya. Untuk penggunaan daunnya, perbungkusnya nanti kita gunakan 2 sendok makan saja sobat atau 50 gram ya sobat ya. Oke sobat, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.